Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua. Siapa itu? Dan ini istri saya, Emma. Welcome back. Oke. Okay. Oke guys, jadi di video kali ini kayaknya kita kembali lagi nih ya. Kayaknya sebulan sekali guys bikin videonya ya. Ya maklum kita ada bocil yang baru gede. Semoga segala urusan kita dilancarkan, dimudahkan. Amin, ya. Biar dan kami bisa konsisten lagi seperti dulu ya. Betul, dan semoga kita semua dimudahkan rezekinya. Amin. Oke okay, guys. Jadi guys, di video kali ini kita bakalan belanja-belanja di Kuala Lumpur nih, shopping-shopping di Kuala Lumpur. Nah, bacakan tajuk dulu nih saya. Apa tajuknya? Nah, tajuk video kali ini yaitu perbedaan harga barang dapur di Malaysia dan Indonesia menurut orang Jakarta. Wow. Nah, ini kita perlu tahu nih. Jadi waktu kita orang Indonesia kita ke Malaysia, lalu kita berapa sih butuh budget biar kita ke sana? Oke guys, jadi bagaimana ya harga dapur di Malaysia? Harga dapur, barang dapur. Barang dapur guys. Kayak minyak mak, minyak goreng. Oke. Okay. Cabai-cabean gitu lah. Kita nonton saja guys ya daripada kita makin penasaran. Sebelum itu bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatin YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semuanya padamkan dulu subscribe dan jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma aja. Oke, geng, langsung aja yuk kita putarkan cuplikan videonya. Abang pakai tudung juga kan? Oke, 1, 2, 3. Hey guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, semoga kalian selalu sehat ya guys. Amin. Kali ini Mami mau bawa Mama yang datang dari Jakarta ya, jalan-jalan ke supermarket yang ada di Malaysia. Supermarket di sana, Malaysia gede cabenya ya. Cabenya beda ya, kalau kita cabenya tuh kecil, kurus, kering, putih lang, kurus, tinggi langsing. Kalau di sini cabenya tuh montok. Itu pendek dia. Iya loh. Kalau kita bilang kan. Iyalah, coba kita lihat lagi. Beda ya? Play. Mami mau kasih lihat ke Mama harga-harga ini barang yang ada di sini. Lebih murah di sini ataupun di Indonesia ya. Oh, yang di atas gede. Gimana videonya? Jangan lupa nonton terus video ini sampai habis. Siap, jangan siap. Subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Oke. Okay. Sama-sama. Ini apa nih? Bawang apa nih? Bawang putih. Bomba ya? Putih. Bawang putih. 9 berarti sekitar 2 ringgit. 8 ribuan mah. 8 ribuan. Murah loh di sini 40 ribu. Aduh, guys. Pusing embo. Aduh. Macam mana pula nih? Karena berapa bawang? 40. Udah bingung mamaknya nih. Ternyata guys, pas Mama dapat info dari tukang sayur yang ada di rumahnya. Iya. Ya kan 45 kan? Waduh. Makanya 40-an kok di sini. Kita jadi toke bawang aja guys. Kita import, kita ambil. Kita import. Oke, murah lah. Masa kita dari Aceh import ke Malaysia lebih murah kan? Iya. Iya kan? Oh, harusnya dari Malaysia di kita import pulang ke sini sampai sini dia busuk. Hah, busuk? Jauh kali, Mbak. Tanam lagi. Enak aja. Oke guys, lanjut lagi. Play. Sekitar 14 ringgit per kilonya di Jakarta. Wow, waduh. Murah, beda sekali harganya guys. Murah nggak di sini? Di sini bawang bombay lagi mahal ya ini ya. Wih. Oh ini bawang bombay. Ini 5 ringgit, 5,9. Oh 16 ribu. Ini ya yang gede ya. Karena mahal ya, lebih mahal kayaknya. Di sana lebih, iya di Malaysia lebih mahal. Lagi mahal lah. Di sini bawang bombay. Iya. Malaysia murah banget ya. Kita kira kan Malaysia mahal. Rupanya murah. Nah makanya kita makan Indomie aja sana. Enak makannya guys. Iya kayaknya ya, kan? Ya. Kita masak sendiri ya. Iya. Kalau kan kita masak sendiri. Boleh juga kita beli Maggi kat sana. Iya. Kalau kita tak ada uang. Betul. Yang penting kita bisa jalan-jalan ke Malaysia. Sayang kali kita ya. Ya maklum guys ya. Karena budget menipis. Oke lanjut lagi nih. Card play. Nah ini. Apa ini? Banyak kan sayurannya ya. Lobak. Lobak itu apa? Lobak itu lobak. Jarang sih lobak. Jarang ya yang ada. Jarang. Ya. Oh iya. Oh, bawa. Lobak guys. Ini apa tuh? Ini apa lagi? Timun Jepang deh. Timun Jepang. Yuri. Wow. Banyak. Gede banget supermarketnya. Lengkap ya. Iya loh. Gede sekali ya. Mall nih kayaknya. Aduh. Timunnya gede banget. Gede banget. Gede banget. Hati-hati lu. Kayaknya satu tangan mama deh. Aduh, sebesar tangan lu. Wah, enak banget belanja kayak gini ya. Hah, tomat? Tomatnya gede banget, lu kayak apel. Lah, ini buah-buahan. Kirain tadi apel. Iya loh.
Rupanya tomat. Wah, wah, enggak iya tomatnya. Nih. Enggak iya nih Malaysia kan. Aduh. Wah, parah itu nanas lagi tuh banyak sekali. Ada pisang banyak loh. Ini cabai. Aduh ya Allah, satu aja udah cukup nih buat anak kos. Aduh. Jakarta kemarin berapa yang kayak gini, yang cabai? Rp30.000 berarti 30 ringgit. Kurang lebih 10 ringgit lah. Kalau ini? Ini? Aduh. 8 ringgit. Waduh. Beda 2 ringgit dah. Kok bisa murah ya? Di sini mah harganya itu dikontrol sama pemerintah. Oh. Bisa nenekin. Enggak boleh mahal. Wih, oh. Suara komplain. Ya. Mantap, mantap. Makanya di Malaysia murah. Lebaran? Makan kan? Iya. Oh iya. Kita kan? Biasanya lebaran naik semua ya. Iyalah. Lepas kita demo nggak demo sama aja kan. Lalang saya kemarin saya dapat kecil-kecilnya gede-gede banget tuh ya. Wah, kemarin di pasar cokit ya, kecil-kecil ya. Baby, pasti, baby. Pasti mamanya bawa pulang kampung nih. Wah, murah banget. Wah, iya, gede banget. Gede loh. Oh, bawa. Aduh, parah nih. Di rumah, parkir saya atau di makam waktu yang habis yang kita mau makan. Oh, manggis. Manggis. Kayak mau manggis ya. Iya betul. Wah, 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 mantap. Yuk guys, kita jalan. Ini ada okra mah. Okra kan susah ya di Jakarta. Apa tuh? Okra. Murah lagi di sini. Pete ya? Bukan. Pete enggak. Oh, bukan. Enggak pernah makan. Enggak pernah makan. Apa sih itu? Tengok aja enggak. Iya, baru tengok kan. Iya, makanya. Aduh. Ini ternyata direbus terus dilalap gitu pakai sambal. Oh, lalapan ya, lalapan. Lalapan ya. Ini berarti 3 ringgit. 3 ringgit. 3 ringgit aja. Wah, 2.000 lah. Mantul ya. Keren sekali lo guys. Lihat tuh. Murah-murah lo di Malaysia tuh. Iya. Waduh, mantap nah, sekali. Itu ada semangka, ada buah-buahan ya. Mangkanya gede lo. Tuh. Mama jalan-jalan nih guys. Oh, bawa emaknya jalan-jalan. Iya. Harga barang di Malaysia. Wah, ini ikan teri. Itu toge, ya? Toge. Kayak ikan teri. Tapi segar-segar di sana ya barangnya. Iya loh. Masih fresh. Mantap sekali guys. Oke, okay, Anti. Tadi Anti yang tadi bilang guys, kita dikirainnya adik kakak. Wah, adik kakak. Iya, muda, muda mamanya ya. Berarti cepat nikah mamanya nih. Waduh, nanti adik gitu juga ya. Awet muda. Dikirain adik kakak, guys. Ini ada kol ya. Wih, kolnya nih mantap nih. Masih fresh ya, bagus-bagus ya. Iya, bisa segar-segar sayurnya ya. Di apa nih? Enggak ada dilapisin plastik ya? Ada tuh. Iya kan? Wih, keren loh sayurnya ya. Wih, ini makanya, kangkung. Makanya orang Malaysia sehat-sehat kan? Iya. Kenapa kangkungnya? Bukan kan berapa namanya nih? Kangkung, tapi... Baru tiga nainan? Ada tadi. Ada, baru tiga. Kacang panjang. Kacang panjang ya? Orang Malaysia cakap apa kacang panjang guys? Komentar kat bawah ya. Ini berapa? Enggak ada harganya nih. Gratis berarti nih. Iya, enggak enak aja gratis. Enggak ada yang gratis. Ini ah. Daun kari, daun... Daun kari. Apa tuh namanya? Daun salam. Bukan. Apa juga? Daun kari. Daun semaya. Beda daun kari untuk masak kari di sini. Iya. Masak kari ayam ya? Kayak kita makan tadi. Oh kari namanya dia? Iya, daun kari. Pakai bumbu kari ya, dibeli yang kari. Oh kari ya? On temurui. On temurui. Oh bisa diinin aja. Iya. Di frozen. Oh iya, di frozen bisa. Iya. Di kulkas yang ada. Ya betul, bentar. Tadi kan adik, tahu gak abang pikirnya bukan daun kari. Apa? Daun kari. What? Apaan tuh? Kari, kirain siapa sih kari? Enak aja daun kari. Biasanya dia masak-masak ayam, goreng-goreng ayam. Bahasa Aceh? Untung merui. Oke lanjut lagi guys. Panjangnya nah. Bahasa Aceh-nya. Aku mau coba nih. Iya. Ini aja yang ini kayak gini nih enak bawanya. Oh ini enak nih digoreng ya kan. Kalau yang itu kan gede kan. Oh, itu gede. Yang kecil lah enak. Iya maksudnya yang kotak gitu jadi gak susah bawanya. Iya betul. Masuk ke tasnya. Kalau ini kan panjang. Betul. Wah mantap sekali geng. Waduh enak sekali, puas kayaknya belanja di sini. Kalau tempat kita daun kari itu biasanya di depan rumah ada. Ini wortelnya, wortelnya segar-segar banget. Oh yang ini kasih yang kunci enak nih. 5 ringgit. Lima ringgit karena ini Australia. Oh ini Australia. Ini lobak merah, ini China. Oh beda-beda. Oh beda-beda. Hah? 1 ringgit? 2 ringgit tuh. 2 ringgit, 6.000. Murah nih. Di sini berapa nih? Waduh 6.000 guys. Aduh, ini beda. Ini 15.000. Oh, ini 15.000. Oh, ini bagus ya. Iya, beda-beda. Australia ini bagus ya.
Oh, yang kecil mah. Oh, ini buah jeruk ya? Besar, jeruk. Besar berapa tuh? 7.000. 7.000. Iya, betul. Juga ya? Kecil. Wah. Yang size M. 0,5 ringgit. Tapi lumayan juga sih ini. Kecil. Gede juga. Iya loh. Gede tapi ya, enggak kecil-kecil banget tuh. Enggak lah. Ini buah naga. Buah naga. Berapa rupa kita? Ini orange. Rupa kita berapa buah naga? 25-an ya? 25. Nah, ini berapa nih? Oh, ini kedondong yang kecil mah, ingat enggak dulu aku suka bawa. Oh, kedondong. Iya, kedondong kecil-kecil tuh di parmat ya. Iya loh. Wah, abang suka malingin. 10.000 lah. Curi punya tetangga dulu. Iya, di kampung. Enggak ada kedondong sendiri dulu. Iya kan? Yes. Banyak kali sayurannya. Ini buah ya, lagi nih. Apel. Oh, apel. Wah. Wah, apel ini bisa 1 ringgit. 1 ringgit. Oh, apel. apel hijau. Sekitar 2.900. 2.000. Guys, kan punya 50 ringgit tuh. Kita bikin video sosial eksperimen nih, 50 ringgit dapat apa aja di Malaysia mantap, kan? Mantap tuh ya. Banyak loh videonya ya, kalau kita ke sana kan. Mangga gede banget. Aduh, gede itu sekali. Gede banget pedang. Tuh. Ah, mangga. Mangga? Segede itu? Kok warna itu mangganya? Mana, udah berubah dia mangga? Bukan lagi hijau warnanya? Itu udah masak lagi. Iya, itu yang udah masak, yang udah matang. Mangga juga. Itu mangga loh. Ini mangga merah. Ini apa nih? Mangga merah. Enggak pernah coba tapi. Iya. Mangga musangking ke nih. Ini manis enggak yang mangga merah nih? Manis taknya. Kalau tengok loh. Wah. Keren, luar biasa, guys. Wih, Milo lagi nih. Milo Malaysia. Waduh. Itu paling terkenal kok di Malaysia ya. Iya. Sama coklatnya gitu. Karena di sana ada pabriknya. Beda dia Milo Malaysia dengan Milo kita. Betul. Wih, udah penuh nih. Ada Maggi lagi. Maggi-nya banyak tuh. Oh, udah siap. Hah? Iya loh. Iya, mirip banget ya. Udah gitu tadi udah lihat Mister DIY terus ya. Ini kakak nih persis. Kayak kakak adik. Iya. Makanya kakak adik enggak mirip mamanya nih. Enggak mirip, enggak mirip biasa. Mamanya awet muda nih kalau kayak gini ya. Baca. Nanti kakak ini pun tinggi dia. Iya, makanya. Makanya dibilang kakak adik parahnya. Tapi enak juga ya kalau kita punya anak gadis yang sebaya sama kita ya. Jadi kalau jalan-jalan tuh serasa kayak kakak adik gitu. Mantap sekali ya. Saling apa itu saling melengkapi ya. Nah, oke guys, jadi itulah perbedaan harga di Konoha dan juga Malaysia, guys. Tapi kayaknya kalau belanja di Malaysia tuh lebih murah ya. Apa ya, kita belanja di sana, kita masak di sini ya? Ya, bisa juga, guys. Kalau kita tinggal di perbatasan mungkin bisa, tapi soalnya kita tinggalnya jauh. Sangat jauh bahkan jauh, enggak terlalu jauh lah Aceh. Jauh. Cuma enggak ada jalannya ya. Kalau kita buat jalan ya mungkin ini aja. Kita beli drone aja. Kita kirim drone nanti ke Malaysia. Iya, itu dia hilang, enggak pulang lagi. Iya juga ya. Oke, guys, itu aja nih video hari ini. Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman semuanya, berapapun harganya, kita syukuri saja. Iya, intinya kita masih bisa makan 5 kali sehari. Oke, okay, guys. Kali. Dan satu pesan saya buat teman-teman semuanya, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye. What the fuck?